Hari ini Ngopi Dara masih episode spesial di Melbourne, Australia loh. Kali ini Jessica dan Elbarak akan mengunjungi taman dan pantai yang paling indah di kota Melbourne. Keseruan apa ya yang akan dilakukan Jessica dan Elbarak? Benarkah mereka sangat menikmati keindahan taman dan pantai di Melbourne? Yuk ikutin terus Ngopi Dara pagi ini. Jedar and El. Sekarang partner aku adalah El Barak. Which is kita di sini lagi ada di kota Melbourne, Australia. Terus di sini cuacanya agak mataharinya panas tapi anginnya tetap dingin, right El? Nah, teman ngopi, kita lagi ada di daerah Federation Square. Jadi di sini ada taman yang dibuat untuk merayakan Natal di sini di Melbourne. Di belakang kita ada Christmas tree. Gede banget ya, El? Do you like the Christmas tree? Terus kayaknya di situ lagi ada musik gitu, kita lihat yuk. Ayo El, kita lihat El. Kok nggak ada? Ini kan karena Christmas, mereka kayaknya bikin patung-patung yang sangat sweet banget, yang sangat manis. Kita lihat dulu, let's go. Tara, ini adalah patung The Story of Nativity. Jadi kalau di Natal itu biasanya suka memperingati hari kelahirannya Yesus kan. Nah ini adalah patungnya kelahiran Yesus di sini. Lihat, yay. Itu ada babynya, ada Mother of Maria. Virgin Mother. Tuh lihat, sweet banget kan? Ini kayaknya mereka benar-benar ngerayain Natal secara besar-besaran di kota Melbourne. Tapi sebelumnya kita mau foto dulu lah di sini. You like here, El? Kita foto dulu, El. Sini, El. Lihat. Sini, El. Teman ngopi, di Melbourne itu untuk keseruan ibu dan anak nggak cuma kayak park di sini aja. Di Melbourne ada pantai yang indah banget. Pasti anak-anak suka banget. Jadi ibu dan anak bisa ngajak anak kita ke pantai. Kalian mau ikut keseruan kita ke pantai? Are you ready? Yes. Where are we gonna go? Beach. To the beach. What's the name of the beach? I forgot. Aku lupa. Namanya adalah St. Kilda Beach. That's good. St. Kilda Beach. Kita akan naik tram. Jadi di kota Melbourne itu jalan-jalannya naik apa, El? Tram. Naik tram. Kita akan ngantri tram dulu yuk teman ngopi. Oke. Jadi teman ngopi, kalau kalian jalan-jalan ke kota Melbourne, di sini kalian bisa jalan-jalan naik tram, naik bus, naik kereta. Itu semuanya dalam satu. Jadi bayarnya pakai kartu gitu. Where's the MRT? MRT di sini nggak ada, MRT di Jakarta. There is. Nah, teman ngopi, kalau misalnya kalian mau tahu, sehariannya tuh kita bisa jalan-jalan keliling kota Melbourne dengan kartu itu cuma $8 per person. Titi. 84 ribu. Mike. Nah, kalau tips dari aku, kalian di kota Melbourne enakan naik tram karena sekaligus kalian bisa lihat pemandangan yang indah. Nah, teman ngopi, ini kartu yang aku bilang tadi. Jadi ini kartu PT Public Transport. Kalian bisa transport. Naik transport. Kalian bisa naik bus, naik tram, naik kereta pakai kartu ini. Sama El bakal jalan ke Bokak Bo.
Botanical. Botanical. Ya, ini pertama kali kita jalan ke Botanical Garden di St. Kilda Garden. Jadi, dulu kita pernah ke St. Kilda tapi kita belum pernah ke Botanical Garden. Ini pertama kali. Kita nggak pernah diajak sama Kyle. Sama Kyle nggak pernah diajak ke Botanical Garden. Sama kalau Kyle kalau lagi di Aussie, kalian suka kemana aja? Kalau Kyle tuh kalau lagi ke Aussie, ya dia sukanya ngajaknya makan. Jadi makan di sini, makan di situ gitu. Jadi kita belum pernah nih ke Botanical Garden. Jadi teman ngopi, ini pertama kalinya aku ngajak kalian ke Botanical Garden. Buat yang mau ke Australia, ini bisa jadi salah satu pilihan destinasi kalian untuk atraksi kota Melbourne. Oke, let's go! Abarak juga, ini ada bunga melati teman ngopi. Kita cium ya wanginya apa enggak? Oh wangi melati. Nih, I'll smell. Wangi enggak? Oh enggak, mama kayak gimmick dong. Tapi wangi melati. Botanical Gardens. Di situ di El Barak lagi cek apakah kita lokasi benar, El? Lokasi benar? Yap. El lagi cek lokasi. Nah, Botanical Garden ini adanya di St. Kilda, teman ngopi. Di sini ada ini juga, kita bisa lihat burung-burung. Sama ada rumah kaca kayaknya di sini. Kita ke situ yuk, check it out. Rumah kacanya namanya St. Kilda Conservatory. Tapi di dalamnya semuanya tanaman. Coba kita lihat yuk. Oh, jadi di dalam sini lembab banget. Terus hawanya agak sedikit panas. Kayaknya ini bagian tumbuhan-tumbuhan yang hidupnya di daerah tropis kayak negara Indonesia. Teman ngopi, sambil santai-santai di Botanical Gardens, aku mau tanya-tanya nih, ada dua cowok kece di depan aku. Terus aku mau tanya-tanya apakah mereka kenal artis Indonesia. Let's go, teman ngopi. Hi, how are you? Is that okay if I ask you a question? A few questions? Yeah, okay. So, we are from Indonesia. So we have a few beautiful actor and actresses from our country, but they are going international. So I want to ask you guys if you know them or not. Okay? Okay. So this is the first picture. Duh, ganteng-ganteng nih teman ngopi. Untung gak dari chat sini. You don't know her? Can you guess? This is A, Barbie Kumalasari, or this is B, Agnes Monica, or this is C, are you thinking? A, B, or C? B? Yeah, B for me. And you? C for you. So for you, this is Agnes Monica, so for you, this is are you thinking? You're correct, this is Agnes Monica. Next question. Next question, this is also a beautiful singer from Indonesia, but she's for international. Do you know her? Do you know her? Yeah, yeah. But I don't know. Yeah, I think so. Yeah. Familiar, yeah. Oh, katanya mukanya familiar banget. Tapi mereka enggak ingat namanya. So, I will give you the options, okay? A, she is Ayu Ting Ting, B, she is Anggun Cesasmi, or C, she is Cinta Laura. C again? Yeah. And you? For me, A. A, Ayu Ting Ting?
You are wrong. She is Anggun Chesasmi. B.